بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الأخوة رحمنا الله وإياكم Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya Kepada kita semuanya InsyaAllah Bagi hari ini kita memasuki Bab yang baru Yaitu tentang Babun Al-Mizahub bab tentang hukum al-mizah yaitu bercanda ini menunjukkan sedemikian sempurnanya agama kita semua permasalahan yang menjadi keseharian bagi kita ada bimbingan ada arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan benar-benar mengingatkan kepada kita agama kita adalah agama rahmah kebahagiaan dan puncak kebahagiaan bagi mereka yang berupaya untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai sibrah sebagai warna dalam setiap urusannya dan sungguh tidaklah ketentuan arahan yang diajarkan agama kita. Kecuali secara pasti ada kebaikan. Ada keutamaan. Al-mizah, bercanda merupakan salah satu bentuk itkhalus surur bagaimana kita membahagiakan saudara kita dengan perkara yang asal hukumnya adalah mubah tentunya ketika al-mizah ataupun canda itu tidak mengandung unsur kedustaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya beliau bercanda dengan para sahabat dan sedikit pun tentunya tidak ada kedustaan. Dan juga tidak ada unsur yang Menyakitkan saudaranya Apalagi menakutkan Yang dalam bahasa kita Secara sederhana Meminjam istilah Yaitu membuli umpamanya Hal yang tentunya Ada kalanya Menyakitkan Orang yang dibuli tentunya terasa sesak di dadanya ketiga dia dibuli dengan bergara-bergara yang tidak semestinya Adapun al-mizah tentunya kembali lagi atau canda sesuatu yang menjerikan bahagianya tersenyumnya saudara-saudara kita dengan sesuatu apakah itu perbuatan ataupun perkataan perkataan tidak ada unsur dusta dan perbuatan tidak ada unsur menyakiti sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh daripada perkataan sebagaimana yang akan kita baca. Ada contoh dari bentuk perbuatan fi'li ya. Ada sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk dari arah belakang. Seperti mengejutkan saudaranya tapi bukan dengan sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba datang dari arah belakang. dan dipeluk urat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang yang datang dari pedusunan yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapakah yang mau membeli hamba ini? Yang mana sahabat ini pun berkata, setelah mengetahui bahwa ternyata yang memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia merapatkan punggungnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sahabat sambil merapatkan punggungnya maka dia menyatakan siapa yang akan membeli aku? Kata Nabi, sungguh hargamu sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan itu sur tidak melampaui batas bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertawa pun tidaklah terbahak-bahak tersenyum tidak menampakkan bagaimana bagian lidah dan langit-langitnya artinya subhanallah bagaimana muruah لأجاركن الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحذيك عندنا حديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سليم. وفي طريق أخرى عنه أن البراء ابن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشة يحدو بالنساء وكان حسن الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. دار يعني يغلين لعبتموها عليه. دري أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه هذا كوني كان أنس بن مالك itu banyak meriwayatkan atau ada beberapa periwayatan perihal candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca hadis, banyak canda yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari jalan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Barang tentu beliau sebagaimana yang kita ketahui tentunya adalah khadimun Nabi pembantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengiringinya di semua keadaan. Apalagi memang ibunda Anas ibn Malik telah seperti menghibahkan anaknya untuk selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak dilihat banyak diketahui apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan anna an-nabiy ata an-nabiy 'ala ba'd nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentu saat mendatangi sebagian istri-istrinya. Wa ba'hunna um sulaim. Dan di antara mereka ada Ummu Sulaim. Wa fi tariqan ukhra di riwayat jalan yang lainnya atau pada riwayat yang lainnya disebutkan annal bara ibn malik bara ibn malik jagoan sahabat kana yahdu bil rijal beliau yang mengiringi unta yang dinaiki oleh para kaum dengan cara Yahdu. yang mana para penggembala onta dan orang yang setiap hari berinteraksi dengan onta mereka mengetahui bagaimana adakalanya onta mendengarkan ucapan-ucapan dari penggembalanya ataupun dari orang yang membawanya yang menjadikan onta itu bersemangat ketika mendengarkan ucapan-ucapan ciri khas tertentu dan ada kalanya di kebiasaan kita pun kita mengajak bicara hewan apalagi hewan yang biasa dilatih akan ada tentunya gerakan-gerakan khusus atau bahkan bagaimana hewan yang sangat dekat bisa kita ajari onta ketika mendengarkan perkataan-perkataan seperti syair ihadu itu asalnya yun si yaitu orang yang seperti mengucapkan ucapan-ucapan syair dan itu yang dikatakan atau yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala yang ucapannya itu seperti orang naik unta naik turunnya itu sesuai dengan gerakan unta tidak ditentukan dengan melodi tertentu beda dengan anasyid yang ada di masa kita menggunakan melodi-melodi tertentu bahkan ada karanya tersebut mengikuti uh, melodi lagu-lagu fusaq bukan seperti itu murni barakalafik tidak ada unsur melodi dengan ketentuan sebagaimana orang menyanyikan lagu-lagu atau menyuarakan dengan suara dengan pola tertentu dengan pola tertentu yaitu pola melodi tertentu oleh sebab itu yahdu birrijal yaitu bagaimana bara ibn malik menyuarakan suara-suara syair yang dengannya unta itu semangat berjalan bergairah untuk berjalan itu Yahdu Berija, yang mana beliau tentunya memimpin onta-onta yang di sana terdapat para sahabat atau kaum pria anjashah Yahdu bin Nisa. Adapun anjashah, salah seorang sahabat Nabi itu mengiringi onta-onta yang dinaiki oleh para wanita. Onta-onta yang dinaiki oleh para wanita. Yahdu demikian pula artinya. Anjashah mengucapkan ucapan-ucapan atau melantunkan lantunan-lantunan syair. Dan Anjashah punya kelebihan. Apa kelebihannya? Wa kana hasan Anjashah itu suaranya merdu. Anjashah radallahu taala memiliki suara yang merdu. Faqala Nabi sallallahu wasallam efek dari suara yang merdu ini menjadikan apa? Unta ini semakin cepat berjalan. Jalannya semakin semakin cepat. Baru tentu kafilah yang dipimpin oleh Anjasya adalah wanita. Ketika unta berjalan cepat tentunya orang yang di atasnya pun harus benar-benar berhati-hati untuk menungganginya. Maka subhanallah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, ya Anjasyah roy dan sawqaqabil Wahai Anjasyah, pelan-pelan. Pelan-pelan dalam bagaimana kamu membawa bil qwarir. Nabi subhanallah di sini kata para ulama ada isti'arah atau mudahnya walaupun pada sisi lain ada yang menjabarkan dengan makna yang beragam yaitu Nabi mentasbihkan memiripkan memisalkan bagaimana wanita itu seperti gelas kaca inilah ucapan yang menjadi syahid ucapan yang menjadi syahid menegur tapi dengan teguran yang membahagiakan bahkan dengan canda satu sisi dan siti. sisi yang lainnya pelajaran yang besar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati para wanita dikatakan shawqaka bil kuarir hati-hati kalau kamu membawa botol-botol kaca atau gelas-gelas kaca al kuarir kororah itu botol kaca ada yang mengartikan gelas kaca atau sesuatu tempat yang terbuat dari kaca Qala Abu Qilaba, berkata Abu Qilabah Abu Qilabah itu murid Anas bin Malik fatakallama an nabiy sallallahu alaihi wasallam maka nabi mengucapkan bi kalimat dengan satu ucapan law biha ba'dhukum kalau segera kalian saja yang mengucapkannya maka tentunya akan terasa berat untuk orang lain tapi ketika yang mengucapkan nabi ternyata memang subhanallah nabi pasti menginginkan sesuatu dan ternyata benar nabi satu sisi ingin mengingatkan dengan cara yang membahagiakan saudaranya. Satu sisi Nabi mengingatkan bagaimana keadaan seorang wanita yang ditasybihkan, diserupakan. Ada yang menyatakan ini uh, at -tashbih. ya. Ada juga yang menyatakan ini isti'arah di dalam ilmu balaghah yang mana wanita itu gelas kaca yang mudah tentunya kalau dari sisi fisik tidaklah sekuat lagi ketika neonta tentunya tidaklah sekuat lagi secara fisik dan secara hati sebagaimana kita mengetahui karakter dan sifat seorang wanita yang diingatkan oleh Nabi SAW seperti apa? tulang rusuk yang yang bengkok. Tidak bisa dibiarkan demikian saja, tapi ketika juga akan meluruskan, tidak bisa dipaksa lembutnya hati mereka. Makanya sangat unik tentunya ketika kita membaca yang berkaitan dengan hadis bagaimana pensifatan wanita sangat unik yang mengingatkan kepada kita bagaimana seorang pria benar-benar barakallahu fik harus memiliki kalau boleh kita katakan siasat pandai berpolitik dalam arti bergaul dengan cara yang terbaik terhadap kaum wanita baik ini hadis درويكن دري انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه. Baik. معاشر الاخوه رحمه الله واياكم. برحتيكا بعد الشاهد تدريك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كبر انجشه رويدا Sew bil royi dan artinya orfuk berlembutlah, berlembutlah bisa kita katakan hati hatilah, hati hatilah ketika membawa tentunya uh, sekelompok ataupun kafilah yang di situ ada kafilah onta yang dinaiki para wanita dikatakan bahwa onta yang dinaiki oleh para wanita kala itu identik dengan al-haudaj. Haudaj itu sekedup. Sekedup. Jadi subhanallah bisa kita katakan mereka sedemikian sempurna dalam menjaga aurat. Ketika mengendari kendaraan seperti keadaannya. Pakai apa? Seke sekedup. Sebagaimana antum mengingat tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha terlepaskan dari kafilah kita ingat hadis satu ifk tragedi apa ifk turuhan jahat yang mengarah kepada Aisyah yang tak kalah, Aisyah bersama rombongan waktu itu para sahabat langsung berangkat selesai sejenak mereka beristirahat mereka berjalan demikian pula yang mengiringi onta di sana ada istri Nabi SAW. Wasallam mereka tidak mengetahui bahwa Aisyah itu tidak ada di atas haudaj. Di atas sekedup itu. Tertinggal. Ringkas tentunya kejadian sebagaimana kita ketahui yang pada akhirnya muncul tuduhan yang menyebar gosip bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berseling bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha Siddiqah bintu Siddiq berselingkuh Baik, makanya kalau kendaraan yang paling nyaman, yang paling menjaga aurat, tentunya yang semakin menutupi keadaan wanita itu, mobilnya, artinya masya Allah semakin sempurna, semakin sempurna. Wajar apabila mungkin di negara yang memang sudah memiliki kemampuan seperti itu, seperti primer, kebutuhan bagaimana penjagaan aurat dengan cara yang seperti itu, sehingga mereka memiliki katakan kendaraan roda empat itu sudah primer bagi mereka tentunya mereka sesuai dengan kemampuan pada mereka adapun pada kita bahwa kalau fik tentunya sesuai dengan kemampuan kita oleh sebab itu yang paling utama bagi kita tidak perlulah para wanita untuk memperbanyak keluar kecuali ada hajah paling aman seperti itu tentunya sehingga tetap terjaga auratnya terjaga kehormatannya Baik. Di sini dikatakan ruwaid. dan ai orfuk Pelan-pelan. Hati-hati. Kenapa? Karena yang dipimpin adalah kafilahnya para wanita dan Nabi kemudian menyamakan atau mengambil persamaan al-isti'arah bagaimana wanita wanita itu laksana al -qawarir. ini namanya istiarah maka dikatakan di sini bagaimana Nabi karena anin nisa bil -qawarir. mengkinayahkan keadaan wanita itu seperti botol kaca atau seperti gelas kaca katakan demikian kenapa lirik karena lembutnya wanita lembut ini dari semua sisi. Bagaimana fisik wanita itu pasti beda dengan fisik lelaki. Tidaklah sekuat lelaki. Demikian pula hati mereka lebih lembut. Lebih lebih lembut. Dan ini juga Subhanallah keadaan yang seperti ini menunjukkan Allah taufah. Wad'aful bunyah kata al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Bagaimana sifat dasar wanita? Lembut dan membutuhkan kelembutan. Dan juga fisik yang lembut dalam arti tentunya tidak sebagaimana kita para lelaki yang berotot. Nah, makanya sampai disebutkan bagaimana ketika wanita dalam keadaan kecewa, marah, menangis, ada kalian subhanallah dengan sifat kelembutan seorang lelaki semuanya menghilang. Semuanya pudar. Tangisan wanita barakallahu tidak perlu antum tanggapi dengan antum marah. Ada kalanya barakallahu dengan pelukan antum hilang tangisnya. Nah. Kenapa? Lirqatihinna. Lembutnya mereka, lembut fisik mereka, lembutnya hati mereka. Makanya subhanallah Nabi mengingatkan kepada kita bagaimana orang yang terbaik di antara kalian para pria, para suami adalah yang paling baik cara bergolnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik interaksinya terhadap siapa? Wanita. Makanya Nabi juga mencela orang kadang kala bisa baik dengan orang lain, bisa baik dengan orang lain, tapi ada kalanya berat untuk berbuat baik kepada keluarganya. Ini yang kadang-kadang, subhanallah terjadi. Demikian lembutnya pada orang lain, tapi kepada keluarganya kasar. Baik kepada para sahabatnya, tapi kepada keluarganya keras. Ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tentunya orang yang paling dekat dengan kita, setiap hari bersama kita, mengiringi kita, Berkhidmat untuk kita, memberikan semuanya untuk kita lebih berhak untuk kita bersikap lebih baik lagi untuk mereka. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan demikian. Khairukum sebaik-baik kalian dan memang cobaan, cobaan ada kalanya setiap hari ketika berinteraksi dengan wanita mungkin terbersit. Tiap hari kita bertemu wajar kalau mudah ribut katanya. nah bahkan setiap hari kita bertemu itulah ujian bagi kita untuk kita terbaik di dalam mengambil sikap. Nabi yang membolehkan seorang untuk memberikan pelajaran, bahkan di dalam Al-Qur'an diperbolehkan untuk memberikan pelajaran memukul wanita, tapi Nabi tidak pernah memukul istrinya. Cara yang terbaik yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sini ketika Nabi memberikan teguran dengan cara yang demikian subhanallah. Disebutkan bagaimana ini bagian canda yang diucapkan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejenak tentunya akan terasa aneh. Bagaimana wanita diserupakan dengan apa? Dengan botol kaca. Dengan botol kaca. Dan satu sisi juga subhanallah hikmah yang demikian. Mendalam Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur tidaklah menyakiti orang yang ditegur. Ketika menegur tidaklah menyakiti orang yang ditegur. Bahkan bahagia, bahkan senang, bahkan tambah bersemangat untuk merubah. Ini yang membutuhkan cara. Ini yang membutuhkan teknik bagi kita. Apalagi Barakalofik seorang pemimpin. Apalagi tentunya di dalam strata kehidupan yang beragam ada kalanya seorang dalam kapasitas katakan seorang direktur atau seorang uh, kepala ada kalanya masya Allah teguran dengan cara dia bercanda itu akan lebih bisa masuk menunjukkan bagaimana ternyata tidak kakunya tidak bagaimana dia menjaga image nya tidak jaim sehingga apa uh, menjaga jarak dan sekali mengebrul dengan ucapan-ucapan yang ada yang langsung tajam keras, menyengat sehingga orang pun terasa hatinya sakit atau tidak sedap tentunya mendengarkan ucapan teguran walaupun benar. Tapi alangkah indahnya cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba apa yang dikatakan oleh beliau? Ya Ruwaidan Ketika menyuruh kata-kata atau menyuruh untuk pelan pun Nabi memilih kata yang subhanallah Memilih, memilih kata yang demikian lembutnya, ya anja yashatu. nabi tidak menyedarkan kefanta bagaimana kamu ini, nah. coba perhatikan ruhaidan langsung ke pokok permasalahan tetapi dengan pilihan kata yang demikian tepat yang demikian sempurna. Dan juga subhanallah di sini diingatkan bagaimana usul berinteraksi dengan wanita. Hendaknya seorang itu memiliki khawatiran kepada wanita, terutama istri, keluarga, anak-anak wanitanya secara umum tentunya terhadap seluruh para wanita. Yang mana di sini disebutkan bagaimana nabi itu khaufun nabi sallallahu alaihi wasallam minas suqut. Nabi mengkhawatirkan Bentuk cara kekhawatiran dan seperti ini menunjukkan bagaimana lembutnya hati dan pandainya Nabi bergaul kepada keluarganya, dan inilah contoh bagaimana Nabi, ketika mengingatkan orang yang terbaik di antara kalian, adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Lihat, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Sebagian para ulama juga ada yang mengingatkan, ada yang mengingatkan bahwa ucapan syair ini tidak hanya diarahkan terhadap onta yang menjadikan dia bergairah, semangat sehingga lari kencang, khawatirkan orang yang di dalamnya akan apa namanya tergoyang dan jatuh tapi sebagian para ulama memiliki atau menerangkan bahwa karena anjasyah itu suaranya bagus maka Nabi mengingatkan untuk jangan terlalu keras kenapa? karena an-nisa' al fitnah min sama'in nasyid yaitu dikhawatirkan nanti para wanita ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan syair yang dibaca oleh siapa? Oleh Anjasyah, ini akan terfitnah. Akan nah, apa? Terfitnah dengan apa yang diucapkan? Mendengarkan untaian. Apalagi Masya Allah, kalau kita belajar balalah dan tentang syair dan antum mengetahui bagaimana orang Arab itu sampai orang dengan syair dengan ucap ungkapan-ungkapan yang indah dari puisi yang tersusun dari kata-kata, ada kala seorang itu bisa kufur. Kalau seorang wanita saat itu pula dia bisa terbalik. Ketika mendengarkan dari paling benci kepada orang itu, tapi ketika dia mengucapkan syair menjadi orang yang mungkin paling dicintai. Pengaruh syair demikian dahsyat apalagi ketika dia memiliki kemampuan makanya benar apa yang dikatakan wa inna minal kemampuan orang untuk mengucapkan sesuatu menjabarkan sesuatu apalagi dengan ungkapan kata-kata syair itu bisa men men-share. apalagi ketika dia mengucapkan lantunan dengan suara yang indah terlebih lagi subhanallah untaian katanya ada pujian tertentu pada segala kaum ini ada kalanya bisa menjadi fitnah ketika pujian kepada wanita apalagi atau yang lain lainnya dari siir-siir itu subhanallah makanya nanti di kalangan orang Arab itu mereka biasa bertanding syair dengan cara apa? mereka menuliskan baik-baik syair, baik-baik puisi yang terbaik ditempelkan di Ka'bah. Yang terbaik apa? Ditempelkan di Ka'bah. Makanya ada yang dikatakan al-mu'allaqat yang digantungkan tujuh puisi yang terkenal yang digantungkan di Ka'bah umamanya itu masya Allah. Oleh sebab itu di sini Nabi mengingatkan kepada siapa kepada Anjasa karena Anjasa suaranya merdu ditambah lagi dia adalah orang yang pandai melantunkan apa untayan untayan syair sehingga dikhawatirkan tata lima melharawi mengkhawatirkan atau dikhawatirkan para wanita akan terfitnah akan terfitnah bukan jatuh dari para onta tapi apa jatuh hati nah, ini yang dikhawatirkan kalau orang terfitnah subhanallah dengan suara ada galanya lebih terfitnah daripada dengan rupa lebih terfitnah dengan dengan rupa dan di sini pula tentunya diingatkan bagaimana seorang itu ketika bergaul khususnya terhadap keluarganya terhadap istrinya cukup dia memilih kata-kata yang terbaik cukup dia memilih kata-kata yang terbaik itu akan banyak menyelesaikan problema rumah tangga tanpa harus emosi diikuti dengan emosi tanpa harus kemarahan istri diikuti dengan kemarahan yang lebih tinggi apalagi seorang lelaki akan lebih kuat ketika meninggikan suara akan lebih parah pengaruhnya ketika dia menggerakkan tubuhnya untuk menganiaya Wal cukup kalau jujur kita ingin menyelesaikan problema, ada kalanya cukup dengan sesuatu yang menjadikan hati wanita itu tertundukkan, tertegur dengan tanpa kita melakukan suatu katakan kekerasan atau cacian atau dengan suara yang tinggi tapi cukup dengan sesuatu yang subhanallah ada kalanya memang bagi wanita sudah sangat mencukupi bagi mereka bahkan ada kalanya kita diam pun selesai ketika dia banyak bicara terus sudah selesai kita dengarkan saja kadang-kadang dengan kita mendengarkan sudah selesai kita katakan sudah, sudah, plong rasanya. Ada kelainnya apa? Cuma ingin berbicara, cuma ingin curhat. Dengarkan, nggak usah dibantah, selesai masalah. Apalagi ketika dia mengarahkan dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam kiranya ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah warahmatullahi wabarakatuh.